Pemirsa, sebuah rumah yang berada di Jalan Ampera 3, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Warga yang panik sempat saling dorong hingga nyaris baku hantam. Kepanikan warga Ampera 3, Pademangan, Jakarta Utara terlihat saat berusaha memadamkan api yang membakar sebuah rumah. Bahkan sejumlah warga yang panik berusaha merebut selang petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi. Panikan akibat kebakaran juga membuat saling dorong antara warga hingga nyaris baku hantam. Beruntung saat kejadian penghuni rumah berada di luar sehingga tidak ada korban jiwa. 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Lebih pukul 9 ada warga datang ke pos melaporkan bahwa terjadi kebakaran atau jaya 65 di istilah dinas kami. Itu kurang lebih pukul 9. Langsung unit meluncur, dua unit dari pos Pademangan Barat dan dibantu dari pos Binaria, pos Pademangan Timur, dan pos Asaimas. Ada dibantu juga dari wilayah 11 Jakarta Pusat dua unit. Jadi, petugas masih menyelidiki kasus ini, namun diduga korsleting listrik menjadi penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.